Cepat serahkan semua makanan yang berwarna hijau. Udah gak ada lagi. Kamu yakin semuanya sudah habis? Iya, semuanya sudah habis. Aku paling benci warna hijau. Aku tidak mau ada makanan yang berwarna hijau. Awas, kalau masih ada lagi, kalian bohong, aku akan memakan kalian. Jangan makan aku. Aku tidak pakai baju warna hijau. Baiklah, karena kalian tidak pakai baju warna hijau, aku akan melepaskan kalian. Ayo, baby-baby, kita cari lagi semua makanan yang berwarna hijau. Aku benci sekali warna hijau. Kenapa pohon-pohon ini berwarna hijau? Ayo, kita cari semua makanan yang warna hijau. Dan juga, kalau ada orang yang pakai warna hijau, kita makan juga. Ya, Mami, Mami. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Kakak Uta, Celine datang. Wah, Celine, kamu sudah datang, Celine. Kakak Uta, hari ini pakai baju warna hijau sama kakak Mio. Iya, Celine, hari ini kita semua mau serba hijau, Celine. Serba hijau, tapi Celine bajunya warna pink. Tenang aja, aku sudah menyiapkan, Celine. Aku sudah siapkan cat warna hijau supaya kalian semua nanti warna hijau. Cat hijau? Iya nih, dan kita juga hari ini mau makan makanan serba hijau. Nah, ini dia catnya. Aku cat kamu pakai warna hijau ini ya, Celine. Iya, mau. Nah, kamu sudah berubah menjadi warna hijau nih. Wah, hijaunya Celine cantik sekali. Iya, hijaumu hijau terang. Kita tinggal tunggu si Atom sama si Atom nih. Tapi mereka lama sekali. Gimana kalau kita pergi ke kafe dulu? Kita kan mau makan makanan warna hijau. Kita cari di kafe yang warna hijau. Wah, sayur kan warna hijau, Kak. Mio mau brokoli, Kak. Tapi Celine tak suka sayur. Wah, kamu kenapa gak suka sayur, Celine? Gak boleh, kita semuanya harus makan sayur biar sehat. Selain sayur, emangnya ada apa lagi yang warna hijau ya, Mio? Apalagi ya yang warna hijau, Kak? Mungkin jelly. Kalau jelly, Celine suka. Oh, Celine, kalau makannya jelly, kamu mana kenyang? Kita harus makan yang bisa buat kenyang. Yeta, kami datang. Wah, Atom, akhirnya kalian datang juga. Hari ini kita mau serba hijau nih. Serba hijau. Iya, dan aku akan menciramkan cat ini kepada kalian. Nah, si Atom sudah jadi warna hijau. Yeay, sekarang giliranmu, Atom. Nah, si Atom juga sudah jadi hijau. Kami jadi alien. Iya, kalian jadi alien hijau. Ayo, kita makan makanan warna hijau. Aku mau mie ramen hijau. Aku mau kentang goreng hijau. Emangnya ada ya? Coba kita tanyakan. Kakak, kenapa duduk di bawah? Gawat nih. Tadi ada monster hamburger hijau. Apa? Monster hamburger hijau? Iya, dia memakan semua makanan yang berwarna hijau. Hah? Kenapa? Emangnya kenapa? Dia sangat benci sekali warna hijau. Jadi dia tidak suka semua orang yang pakai baju warna hijau dan juga makanan yang warna hijau. Tapi kami hari ini pakai baju warna hijau. Dan kami juga sedang mencari makanan warna hijau nih. Dia tadi bilang gak boleh ada yang warna hijau. Mio, gawat. Apa kita harus ganti baju sekarang, Mio? Tapi Kak, kita kan hari ini mau hijau-hijau, Kak. Mobilnya juga sudah hijau. Emangnya monster apa sih, Kak? Aku juga bingung. Gimana coba kita lihat dulu. Tadi kata kakak itu monsternya ke arah sini nih. Tapi kita jangan dekat-dekat ya, Kak. Kita coba lihat dulu. Kalau monsternya mengerikan, kita tukar baju aja deh, Kak. Iya. Kita segera lapor sama Kak Sakura juga. Itu ada sesuatu yang warna hijau. Itu dia monster becal hamburger hijau. Iya, itu monsternya. Wah iya, itu dia monsternya. Dan monsternya ada anak-anaknya juga. Wah, dari tadi makan makanan warna hijau, sekarang aku ngantuk nih. Bobok dulu Kak Uta, ayo kita lihat bagelnya. Jangan Celine, jangan dekat-dekat Celine. Iya Celine. Kalau gitu, gimana kalau aku yang periksa aja? Tapi Kak, aku akan merayap nih pelan-pelan. Aku lihat dulu, soalnya dari tadi dia tidak bergerak tuh. Kenapa ya nggak gerak? Ada suara ngorok nih, suara ngorok. Dia tidur. Iya, sepertinya dia tidur deh. Wah, berarti aman. Dia tidur. Ayo kita makan. Apa? Kamu makan hamburger raksasa itu? Jangan. Kalau ada racunnya gimana? Mio. Kakak gimana Kak? Hamburger raksasanya tidur Mio. Hah? Tidur Kak? Iya. Aku sepertinya ada ide deh.
Apa kak? Ide kakak apa? Gimana kalau kita kumpulkan aja semua benda yang berwarna hijau? Jadi ketika dia bangun, nanti dikelilingi sama benda-benda warna hijau. Gimana-gimana? Wah iya kak, seru juga kak. Gimana kalau kita kumpulkan mobil aja kak? Huh? Kumpulkan mobil? Iya, kita kumpulkan semua mobil yang ada di kota Sakura kak. Wah si Mio idenya bagus juga ya. Baiklah kalau gitu, kita juga kumpulkan semua mobil yang berwarna hijau. Iya Yuta, jadi dia tidak bisa lewat. Dia tidak bisa lewat. Iya, jadinya dia nanti terkepung. Ayo ayo, sebelah sini ikut aku. Paman, Mio mau pinjam mobilnya paman. Oh apa, pinjam? Iya, Mio mau test drive. Oh kamu bawa kemana? Nah mobilnya sudah berubah menjadi warna hijau. Ini mobil kedua yang warna hijau. Nah kita pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Huh, iya? Wah, sepertinya tidurnya lelap sekali deh. Miu! Hah, kakak? Wah, kakak, itu mobil apa, kak? Miu, lihat! Ini keren sekali, kan? Aku bawa mobil tank, Miu, mobil tank! Wah, kakak, dapat dari mana itu, kak? Kita akan menyerang monster ini kalau dia bangun nanti, Miu. Dia pasti terkejut sekali. Tiba-tiba di sekelilingnya banyak mobil, lalu ada mobil tank besar, Miu. Wah, kakak, itu ide yang bagus, kak. Tadi aku sudah hubungin Kak Sakura, katanya nanti dia bakal datang menyusul Mio. Wah keren kak, keren, besar sekali tank ini kak. Dan tank ini juga warna hijau, pasti dia benci sekali sama tank ini. Iya, kita buat monster itu terkejut, buat monster itu terkejut. Iya, dia pasti terkejut sekali. Dan sekarang, ayo kita kumpulkan lagi Mio. Iya kak, Mio akan kumpulkan mobil sebanyak-banyaknya. Celine, ayo ikut aku Celine. Nah, tim cewek-cewek udah pergi nih. Saatnya tim cowok-cowok mulai beraksi. Itu ada mobil, mobil putih. Paman, pinjam mobilnya, paman. Oh, apa? Ada apa ini? Ada apa? Paman, itu di depan monster, paman. Hati-hati. Oh, apa? Monster? Iya, paman. Monster itu benci sama warna hijau. Jadinya, kita harus mengumpulkan semua mobil warna hijau. Paman, pergi dari sini, paman. Jangan berada di sini. Oh, iya. Nah, ini dia. Mobil Kak Taiga. Mobil Kak Taiga hari ini warna hijau. Jadi, kita langsung ambil aja. Iya Yuta, ini keren, ini keren. Waduh, kenapa mobilnya malah penyut-penyut? Ya udah deh, gak apa-apa, kita letakkan di sini aja. Nah, kita ambil lagi. Paman, pinjam lagi ya mobilnya. Oh, mobil yang tadi di mana? Kamu bawa kemana? Mobil yang tadi Mio letakkan di sana, tenang aja paman. Nah, sekarang mobilnya sudah jadi warna hijau. Kita letakkan di sebelah sini aja deh. Wah, ini mobil Kak Taiga. Ya ampun, mobil Kak Taiganya penyut. Nanti kalau Kak Taiga tahu gimana? Ini pasti ulah Kak Yuta nih. Ya udah deh, ayo ayo cari lagi. Paman, paman, Mio pinjam lagi. Oh, itu sudah mobil ketiga. Kamu letakkan di mana? Nah, sekarang sudah jadi warna hijau lagi. Kita letakkan di sini aja deh, di sebelah mobil tanknya Kak Yuta. Di depannya aja deh, di sebelah sini. Iya, Kak Mio parkir yang cantik ya. Nah, ini sudah parkir yang cantik. Ayo, ayo, kita cari lagi nih. Wah, Celin, ada paman yang punya mobil pickup itu, Celin. Ayo, yuk kita bawa mobil ini. Oh, kamu, jangan bawa mobil itu. Ini mau dibeli sama orang ini. Woi, 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 jangan, jangan dibawa. Woi, woi, woi. Wah, keren sekali mobil ini. Untung kita cepat ya. Kalau enggak, dibeli sama paman yang punya mobil pickup ini. Nanti kalau pamannya malah gimana? Tenang aja, Celin. Nanti kita bilang sama Kak Sakura. Soalnya, kita kan mau untuk lawan monster ini. Ini mobil putih, ini mobil putih. Iya, ini mobil putih. Ayo, kita ubah jadi warna hijau. Tunggu aku ketinggalan, ketinggalan. Wah, Atom, kenapa kamu malah ketinggalan? Aku bukan Atom, aku Atom. Oh iya, Atom. Soalnya kalian berdua warnanya hijau, jadi aku bisa bingung bedainnya. Ayo, kita ngebut, ngebut. Wah, mobilnya sudah banyak, tuh sudah banyak. Si Mio cepat juga ya. Iya, Mio cepat, Mio cepat. Ayo, kita letakkan di sini aja. Wah, dia masih tidur tuh. Oh, kalau gitu, ayo kita cari lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita mau ambil mobil Yakuza itu. Aku takut. Jangan takut, kita merayap aja, merayap aja. Nah, sekarang kita akan merayap pelan-pelan. Jangan sampai terlalu dekat sama Yakuza itu. Nanti kita ketahuan. Iya, Yuta. Ayo, cepat-cepat, Yuta. Cepat-cepat. Iya, iya, cepat-cepat. Ayo, kita naik, kita naik. Nah, kita sudah naik sekarang. Sekarang, ayo, kita berangkat. Kita ngebut, kita ngebut. Oh, mereka nggak lihat kita, mereka nggak lihat kita. Wah, beruntung sekali, beruntung sekali. Gas, 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 gas. Yuhu, kami datang. Wah, itu hamburger raksasanya sepertinya masih tidur tuh. Iya, masih ngorok, masih ngorok. Ayo, ayo, kita kumpulkan yang lainnya. Paman, paman, pinjam mobilnya, paman. Oh, kenapa, kenapa, ada apa?
Kami sedang melakukan misi superhero, Paman. Mobil Paman salah satunya. Apa maksud kalian? No, mobil sudah berubah menjadi warna hijau nih. Kita parkirkan di sebelah sini aja. Nah, sekarang Burger itu tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dia pasti terkejut sekali. Semuanya warna hijau. Aku tidak sabar lagi mau lihat reaksi Burger itu. Kakak, pinjam mobilnya, kak. Tolong, ada pencuri. Kami tidak pencuri, kak. Kakak, tunggu dulu, kak. Tunggu dulu. Iya, kami bukan pencuri. Yaudah deh kalau gitu, biarkan aja. Nanti kita bilang sama Kak Sakura aja. Nah, kita letakkan mobilnya di sini nih. Nah, sekarang mobilnya tinggal berapa lagi ya? Itu ada mobil Arpad. Kira-kira boleh dipinjamin nggak ya? Paman, pinjam mobilnya, Paman. Aduh, wah, pintunya terkunci. Ada apa ini? Ada apa? Pinjam mobilnya. Iya, pinjam. Silakan. Pinjam mobilnya. Iya, aku sudah bilang ambil mobilnya. Atom. Ya ampun, Atom. Kenapa kalian mengejar paman itu? Paman itu kan sudah mau pinjamin mobilnya. Pinjam mobilnya. Wah, Atom, jangan barbar. Ayo, kita pergi sekarang, Atom. Pinjam mobilnya. Ya ampun, Atom. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku pinjam mobil paman ini. Akhirnya kalian mau berhenti juga. Tapi kenapa kalian malah tukar baju? Iya Yuta, tadi bajunya gosong. Tapi cat aku tadi malah ketinggalan. Nanti aku akan cat kalian lagi. Iya Yuta, ayo kita kumpulkan mobil dulu. Iya. Wah, sulit sekali menjelaskan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah gak mau pinjamkan mobilnya. Jadi kita ambil aja. Ita, ambil aja. Iya nih. Nah, sekarang kita letakkan di sini. Wah, mobilnya sudah banyak. Kak Yuta ambil banyak mobil. Sekarang kita mau ambil mobil yang mana lagi ya, Celin? Ayo, Ita, putar-putar, cari lagi. Wah, masih ada nih. Mobil di depan kafe masih ada. Ayo, kita bawa juga. Iya, ayo kita bawa. Nah, sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Kita letakkan di sini aja deh. Ya, letakkan hati-hati ya. Iya, kita letakkan hati-hati. Pelan-pelan dan hop. Ayo, Celin, kita cari lagi. Yuh, helikopter. Kalau helikopter wajib dibawa nih. Iya, ayo kita tukar warnanya. Iya, kita akan tukar warnanya di warna hijau. Kalau helikopter satu lagi yang di rumah sakit nggak bisa ditukar warnanya. Jadi kita bawa ini aja. Nah, warnanya sudah berubah nih. Gimana? Cantik sekali kan? Iya, Yuta, helikopter hijau. Helikopternya kita letakkan di sebelah tank ini aja deh. Iya, Yuta, kita letakkan di sini. Nah, keren sekali helikopter ini juga bisa tembak-tembak nih. Nanti kalau nggak bisa berhasil pakai tank itu, kita tembak-tembak pakai helikopter ini ya. Aku yang tembak. Tunggu, sabar. Kita tunggu sampai dia bangun, biar dia kaget. Nah, sekarang mau ambil yang apa lagi ya? Motor! Yeay, ini motor kesukaan Kak Yuta. Tapi Mio aja yang bawa. Iya, kita bawa motor yang bisa tembak-tembak. Iya, motor ini juga bisa tembak. Nah, motornya sudah berubah menjadi warna hijau nih. Motor ini mau kita letakkan di mana, Celin? Letakkan di dekat tank aja. Hah, dekat tank? Oh iya, tank kan bisa tembak. Jadi, sama-sama bisa tembak. Waduh. Hati-hati, nanti pelurunya keluar. Wah iya, hati-hati, nanti pelurunya malah keluar. Kita harus pelan-pelan nih, jangan sampai membangunkan hamburger ini. Kita letakkan di depan tank ini aja ya. Iya, Kakak Mio. Nanti kalau misalnya tanknya jadi tembak-tembak, kita bisa ikutan tembak-tembak nih pakai motor ini. Iya, Celin yang tembak ya. Hah, emangnya kamu bisa, Celin? Bisa. Nah, selanjutnya motor Pak Ipey. Motor Pak Ipey sudah warna hijau. Jadi kita tidak perlu ganti warnanya lagi, Celin. Iya, Kakak Mio. Nah, motornya kita letakkan di sini aja ya, di sebelah tank, Celin. Iya, Kakak Mio. Sebelah tank ini belum ada apa-apa. Selanjutnya, motor Kak Tega. Ayo, Celin, kita bawa kabur. Iya, bawa kabur. Nah, motor Kak Taiga kita letakkan di sebelah motornya Pak Ipe ya. Biar sama, Celin. Iya, Kak Mio. Sekarang, yang mana lagi ya? Oh iya, bebek. Nah, ini dia bebeknya. Bebek hijau. Tapi bebeknya mau letakkan di mana? Letakkan di depan burger. Hah? Di depan burger? Iya, depan sini aja. Tapi motornya ketutup, Celin. Gak apa-apa, Celin mau naik bebek ini aja. Bebeknya paling depan. Wah, ya udah deh kalau kamu mau seperti itu. Kita letakkan di sini aja, Celin. Nah, sekarang sisa 3 mobil nih. Setelah 3 mobil, kita selesai. Kak Sakura udah datang belum ya?
Lalu, ini dia mobil keduanya. Wah, itu ada Cicelin. Dia di atas bebek. Dia malah duduk santai di atas bebek. Sepertinya dia suka sekali sama bebek itu. Nah, ini dia. Mobil terakhir. Aku letakkan di sini. Wah, pas sekali. Di sini. Yes, selesai. Ini mobil terakhir. Kita sudah selesai nih. Cicelin, Mio. Kakak, pelan-pelan, kak, pelan-pelan. Iya, aku lupa. Ada hamburgernya sedang tidur. Iya, kak, dia masih tertidur lelap, kak. Kakak, jangan teriak-teriak. Iya deh, iya. Tapi kak Sakura sudah datang belum, Mio? Mio tadi sudah telepon lagi, kak. Katanya lagi di jalan. Cuman dia bingung. Kenapa motor sama mobil semuanya pada hilang, kak? Iya dong, kita kan sudah kumpulkan di sini semuanya. Suruh dia naik sepeda aja, Mio. Sepeda aja. Iya, kak, naik sepeda aja. Itu dia. Mau kita bangunkan gak ya? Jangan, kak, jangan. Jangan, tunggu Kak Sakura. Iya deh. Aku naik ke atas tank ini dulu. Wah, tanknya gagah sekali. Aku kalau naik di atas tank ini, berasa menjadi seperti tentara, Mio. Tentara kelas hebat. Aku juga mau ikut. Ikut. Wah, semua kendaraan pada hilang. Ternyata ada di sini ya. Sampai-sampai aku harus naik sepeda. Dasar Yuta. Ini dia monster raksasa yang dibilang itu ya. Ternyata beneran ada. Kak Sakura. Wah Yuta, Kak Sakura, kenapa lama sekali kak? Iya, habisnya kakak gak ada kendaraan, jadinya kakak bingung. Kalian malah suruh kakak naik sepeda. Ayo kak, cepat naik. Wah, kalian dapat tank ini dari mana? Aku pinjam kak sama tentara. Wah, keren sekali tank ini. Emangnya tank ini ada pelurunya Yuta? Ada dong, ada pelurunya. Berarti kita bisa tembak dari sini ya? Iya, tapi aku mau tunggu dia sampai bangun dulu. Kenapa? Soalnya monster itu gak suka warna hijau. Lagian, dia memakan semua makanan yang berwarna hijau. Jadinya kami hari ini tidak bisa serba hijau. Jadi aku kumpulkan aja semua mobil-mobil warna hijau. Ya udah deh kalau gitu, kakak akan pantau dari sini. Iya kak, iya. Dia pasti kaget sekali lihat sekelilingnya semua warna hijau. Akhirnya aku bangun juga. Apa ini? Kenapa sekelilingku semuanya warna hijau? Banyak mobil-mobil warna hijau. Apa yang terjadi? Apa karena ini aku buat kemacetan ya? Tapi ada tank juga dan juga ada helikopter. Hei kamu monster, monster jelek. Kamu sudah bangun ya? Apa? Monster jelek kamu bilang? Iya. Wah, ini semua pasti ulah kalian ya. Dan kamu juga memakai warna hijau. Iya, kamu gak suka warna hijau kan? Hei monster jelek, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Kalian mau apa? Aku akan menembakmu dari sini. Tembak pakai tank ini. Apa kamu bilang? Bersiap, ayo tembak Kak Sakura. Yes, kena. Tembak terus. Aduh, sakit sekali. Aduh, kamu menembakku dengan tank warna hijau. Dan kamu juga pakai baju warna hijau. Aku akan memakanmu. Sepertinya dia mau kabur. Monsternya tak bisa kabur. Dia bergerak lagi. Dia getal-getal. Wah, dia kenapa ya? Aku mau coba lihat dulu. Hati-hati Yuta, jangan terlalu dekat. Iya, aku cuma lihat dari sini aja Kak Sakura. Dia gak gerak lagi tuh, Dia masih hidup gak ya? Wah, berani-beraninya dia menembakku. Dia masih hidup. Kamu, bocil yang berwarna hijau. Dan juga semua kendaraan berwarna hijau. Yuta, mundur, berbahaya Yuta. Awas Yuta, awas. Kakak akan tembak dia dari sini. Jangan kabur kamu, aku akan menghajar kalian semua. Rasakan ini. Aduh, aku dipukul sama burger raksasa ini. Aku juga akan melawanmu. Wah Yuta, awas. Kakak mau tembak dia. Wah si Yuta ini, kenapa dia melawan burger raksasa itu? Padahal aku bisa tembak dia dari sini. Baiklah kalau gitu, aku tembak pakai pistol ini aja. Aku akan keker hati-hati nih. Wah aku takut kena Yuta nih, takut kena. Semoga Yuta gak kena deh. Kalau aku gak tolong Yuta, takutnya Yuta malah dimakan sama burger raksasa itu. Wah dia mendekat. Dia tahu aku tembak dia. Aduh, aku malah kena nih. Kak Sakura, hati-hati. Iya, aku akan turun Yuta. Aku akan tembak dia dari bawah aja. Aku sedang pukul dia nih, Oh, Kak Sakura. Ada apa Yuta, ada apa? Dia sudah mati, Kak. Hah, dia sudah mati? Iya, Kak, dia sudah kalah. Wah, kita berhasil, Yuta, kita berhasil. Dia nggak hidup lagi kan, Yuta? Enggak, Kak, nggak hidup lagi. Yes, kita berhasil mengalahkan hamburger raksasa ini, Kak. Dan juga, ini ada anak-anak burgernya. Wah, kita menang, Kak. Iya, kita menang, Mio. Hore!
Kakak, burgernya bisa dimakan gak ya? Oh, aku gak mau makan, Miu. Soalnya itu kan burger monster. Nanti kalau sakit perut gimana? Oh iya, Miu. Celine mana? Atau mata mana? Wah, syukurlah. Monsternya sudah kalah. Sekarang saatnya kita harus mengembalikan semua mobil-mobil ini, Yuta. Oh, apa? Dikembalikan lagi? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Ayo, kita cari Celine. Aku mau makan makanan warna hijau.